بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى حقيقة المجازة. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار، وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Imam yang berusaha, ahli jawatan kuasa masjid dan pegawai-pegawai masjid, yang saya muliakan ustaz kita masya-Allah, dan para-para alim ulama, para-para asatizah dan seterusnya yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih panjangkan usia kita. Allah lah yang pilih kita datang ke masjid pada malam ni dan pada hari-hari yang sebelumnya, dan insya-Allah seterusnya sampai kita mati insya-Allah. Alhamdulillah, tajuk kita pada malam ni kita bicarakan berkenaan dengan sabar dan tawakal adalah kunci pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adapun tawakal itu ialah menyerahkan diri kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah, menyerahkan sesuatu perkara yang berlaku di sekeliling kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana disebutkan dalam kitab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rukun tawakal itu terbahagi kepada tiga. Yang pertamanya adalah tauhid yang betul kepada Allah, pegangan yang betul, iman yang betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apabila iman kita betul, maka yakin kita kepada Allah itu betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk mana kita masuk, bagaimana kita nak masukkan iman dalam hati kita, maka hendaklah sentiasa kita bercakap tentang kebesaran Allah, bercakap tentang kehebatan Allah, memikirkan tentang kehebatan Allah, bercakap kepada hati kita tentang kehebatan Allah, maka barulah masuk iman ke dalam hati kita. Hari-hari kita kena bercakap dan memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, barulah masuk iman ke dalam hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua ialah kelakuan hati. Yang pertama iman tauhid yang betul kepada Allah, yang kedua kelakuan hati kita. Kelakuan hati ini pula terbahagi kepada tiga. Yang pertama diumpamakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah seperti seseorang yang menyerahkan kes ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad urusan mahkamah dia kepada peguam. Maka dia akan berasa tenang kerana dia telah melantik peguam yang terbaik untuk mengendalikan kes dia. Dia tak pandai nak bercakap dengan hakim dan sebagainya. Ya, dia takut kalah di mahkamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu dia lantik peguam yang handal untuk mengendalikan kes dia, lalu dia berasa tenang dengan adanya peguam itu. Ini adalah martabat tawakal yang terendah. Maksudnya merasakan diri itu tenang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika Allah Subhanahu wa taala uji kita, maka kita berasa tenang. Setiap manusia ni Allah Ta'ala akan uji. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, qala
Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu aw kama qala. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi kebaikan, Allah akan bagi musibah kepada dia. Maka ketika ditimpa musibah itu, kita haruslah bertawakal kepada Allah. Barulah kita berjaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu martabat yang paling rendah. Kalau kita tak ada rasa serah diri kepada Allah, sebagaimana rasanya orang yang menyerahkan urusan mahkamah dia kepada peguam, maka bermakna iman kita terus tersangat-sangatlah lemah. Ya? Iman yang lemah ni, dia tidak mampu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk menghasilkan tawakal yang kuat. Sebagaimana kita guna air sirap, nak buat air sirap, kita bubuh air kosong dulu, air mineral dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba kalau kita bubuh satu titik sahaja air sirap, maka sudah tentu tak jadi air sirap. Kerana apa? Kerana terlalu sedikit. Begitulah juga iman. Kalau iman tu hanya setitik, masalah besar, maka dia tidak berjaya mempengaruhi suasana masalah itu sehingga menghasilkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, martabat orang yang ada iman kuat sikit, masya-Allah, ialah diumpamakan seperti kanak-kanak. Ya, kanak-kanak berumur 7 tahun, 8 tahun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia balik daripada sekolah, dia lapar, dia tahu dah mak dia akan masak untuk dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak pernah tanya pun kepada mak dia, adakah mak dia buh racun dalam makanan. Kenapa mak ni, kok mak tak puas hati dengan saya, mak buh makanan-makanan yang tak elok hidang kepada saya. Tapi tak, dia yakin, dia balik pada sekolah, dia buka tudung saji dan sebagainya, masya Allah, dia terus makan dengan penuh yakin kepada mak dia. Apabila dia nak sesuatu, maka dia akan minta dan minta dan minta dan minta dan minta sehinggalah mak ayah dia beli. Budak-budak 7 tahun, 8 tahun, masya Allah, kalau dia nak sesuatu tu, dia akan minta ulang, 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 sebut sampailah mak ayah dia mengalah dan beli benda tu. Begitulah juga iman orang yang kuat. Maka dia akan percaya kepada Allah Azza wa Jal bahawa masalah yang dihadapi itu pasti akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, martabat yang tinggi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah seperti bayi. Bayi ni, orang tak tinggal bayi seorang-seorang kat rumah. Mak ayah pergi kerja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak dia duduk seorang-seorang kat rumah. Budak umur 2 tahun duduk seorang-seorang kat rumah. Pasti akan ada penjaga dan peneman dia. Kerana apa? Kerana dia adalah bayi. Maka orang yang iman kuat, dia merasakan bahawa Allah hampir dengan dia. Pasti dan pasti Allah akan bagi nusrah pertolongan kepada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi contohnya, budak kecil kalau kata mak dia tinggal di dalam bilik sekalipun, dia tidur, mak duduk dapur, masak dan sebagainya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana budak tu menangis, maka mak dia akan terpa pergi ke bilik dapatkan anak dia. Mak dia tak tinggal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitulah juga orang yang hampir kepada Allah, maka dia yakin bahawasanya Allah pasti dan pasti akan bantu dia. Maka inilah yang penting kita usahakan ke atas iman. Bila iman tu besar, maka hasil tawakal tu akan jadi besar, iaitu kelakuan hati kita tu akan jadi besar. Seperti bayi yang percaya, dia tahu dah mak dia akan bersalin, akan tukar pampers dia bila sampai masanya, akan tidurkan dia, akan buaikan dia dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang ketiga ialah usaha. Kita tak boleh bertawakal
dengan hanya serah kepada Allah bulat-bulat, maka itu adalah salah daripada segi syaraknya. Maka hendaklah kita berusaha. Manakala usaha pula terbahagi kepada dua, asbab ataupun dengan amal. Usaha dengan asbab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, kita bekerja, ya, kita bekerja pagi sehingga petang. Tujuan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah untuk mendapatkan rezeki. Tetapi kita jangan yakin bahawasanya kerja kita yang memberi rezeki kepada kita. Kita kena yakin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah yang memberi rezeki kepada kita. Kalau kita yakin rezeki yang memberi kepada kita, itu adalah masalah iman kita. Iman kita bermasalah. Kita sakit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak boleh duduk saja goyang kaki. Kita kena pergi jumpa ubat dan sebagainya. Tapi kita jangan yakin doktor ataupun ubat itu yang menyembuhkan penyakit kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap masalah itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala nak naikkan darjat kita. Allah nak naikkan darjat kita di sisi Allah. Allah nak beri pahala kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, contohnya dalam kisah Syekh Abdul Rahman Al-Bajaihaban. Dia ni orang yang soleh, rajin beramal, ngajar sana sini, masya Allah. Tapi Allah Ta'ala uji dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bini dia ni belebeh semua. Dia bangun tahajud pun belebeh, semayang sunat lama pun belebeh, gi ngajar lama belebeh, gi kerja belebeh, belebeh semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka suatu hari dia tak tahan dah, hilang sabar dah. Kadang-kadang lelaki ni pun, masya Allah, kita pun kadang-kadang kita hilang sabar juga, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Syekh Bajaihaban pun, dia keluar daripada rumah dia, dia kata, aku nak pergi keluar lah, tak mau balik, segabuk. Maka dia pun pergilah masuk ke dalam gua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai di dalam gua, dia menemui dua orang lelaki pemuda. Maka dia pun bagi salam, minta izin. Pemuda tu rupanya pun masya Allah beribadah di situ. Kisah ni berlaku di Yaman, ya, masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu dia minta izin kepada pemuda tu untuk tumpang sekali beribadah bersama-sama dengan mereka. Mereka pun setuju, tak ada masalah. Cuma pemuda dua orang ni kata, kalau boleh, dia kata, pakcik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila turn pakcik nanti kena doa untuk makan, eh, pakcik kena doa. Pakcik kena fikir macam mana cara nak sediakan makanan. Leni tak apa, kami, kami sediakan makanan. Nanti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila sampai giliran pakcik kena sediakan makanan, pakcik kena sediakan makanan untuk kami. Okey, dia kata tak ada masalah, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila sampai makan, sampai waktu makan, dia pun makan, ya. Pemuda ni panggil pakcik ni makan, masya-Allah, syekh ni memakan. Sehinggalah masuk minggu yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampailah giliran Syekh Bajaihaban untuk menyediakan makanan. Selama ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Syekh Bajaihaban tengok bila sampai masa makan, buka tudung saji, terus ada makanan. Buka tudung saji, terus ada makanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Syekh Bajaihaban pun dah sampai giliran dia, dia pun tak tahu nak doa benda. Berat dia kata, aku ni, ha nak, budak-budak ni wali ni, doa terus ada makanan, tak yang masak-masak. Maka Syekh Bajaihaban pun angkat tangan doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, peletup. Lepas tu dia kata kat budak tu, jom kita try buka tudung-tudung saji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni buka makanan, kita suka buka kan, saja nak
kita nak cik iklan sikit, kita buka makanan, kita buka pun habis. Waktu bukan sunnah. Sunnah dia kita buka separuh. Kita buka tudung nasi, ambil buka semua. Jadi hilang barakat. Bila kita tak ikut sunnah, hilang barakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini dia tudung saji, tak nampak makanan apa. Maka dia pun baca bismillahirrahmanirrahim, buka. Ada makanan. Masya-Allah. Maka mereka pun makan. Bila budak ni makan, budak ni kata, "Eh, sedap makanan." Selama ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kami duk berdoa kepada Allah, tak pernah rasa sedap macam ni, biasa-biasa je. Anak, ni makanan special ni. Nasi arak kambing. Masya-Allah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka pun bertanya kepada Syekh, "Pak cik, sebenarnya pak cik doa guna yang boleh jadi makanan jadi sedap?" Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Syekh Bajah Heban pun kata, "Aku berdoa ialah, ya Allah, kau berilah makan kepada kami dengan sebab doa mereka berdua ini. Kau berilah makan kepada kami dengan sebab doa mereka berdua ini." Budak dua orang tu. Budak ni tanya, "Syekh tahu ke? Pak cik tahu ke kami doa ni doa macam mana?" Dia kata, "Mana aku tahu? Tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad." Maka budak ni kata, "Kami berdoa, ya Allah, berkat Syekh Abdul Rahman Al-Bajaihaban, maka berilah makanan kepada kami." Dia dengar terkejut, "Eh, tu nama aku," dia kata. Rupanya selama ni duduk 3 minggu tak menyembang, beribadah. Tak dan nak sembang. Dia kata, "Tu nama saya tu." Dia kata, "Oh, ya ke? Masya-Allah. Mana boleh sampai ke Yaman ni?" Budak ni kata, "Kami pergi belajar dan tok guru kami pesan sambung belajar dengan Syekh Bajaihaban kerana dia wali Allah." Syekh Bajaihaban pun dia tak tahu dia tok wali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Syekh Bajaihaban pun faham dah bahawasanya Allah naikkan martabat dia dengan sebab apa? Dengan sebab belebeh bini dia. Belebeh bini tu naik martabat kita. Waktu kita jangan marah kalau bini kita belebeh. Kena senyum sama. Ya, masya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Syekh Bajaihaban pun baliklah ke rumah. Dah dikata kalau macam tu tak ada guna aku duduk di sini sebab martabat aku lebih tinggi kalau aku duduk rumah. Dengar bini aku kena belebek, dengar bini aku belebek, lagi baik daripada aku duduk dalam gua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dia pun balik ke rumah. Molek sampai waktu malam lepas Isyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pun bagi salam, "Assalamualaikum," ketuk pintu. Bini dia dengar, "Waalaikumsalam." Tidur luar. Dia kata, "Baik." Dia dah faham dah. Baik, tidur luar dia malam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bermulik subuh dia pergi masjid, balik daripada Isyrak, dia bagi salam lagi bini dia, buka pintu. Bini dia kata, "Ha, guana. Baru tahu martabat naik." Rupanya bini dia pun wali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi daripada kisah ini, ini kisah orang bukan ahli asbab, ahli tajrid. Apa maksud tajrid? Iaitu melepaskan segala sebab-sebab ataupun asbab-asbab dari makhluk dan hanya bergantung kepada Allah. Iaitu kita selesaikan masalah kita dengan amal. Selesaikan masalah dengan amal. Satu kisah lain lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Ali radhiyallahu an. Suatu hari Sayyidina Ali radhiyallahu an balik ke rumah Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Dia pun tanya, "Ada apa makanan di rumah hari ini?" Maka Sayyidatuna Fatimah mengatakan bahawasanya tak ada apa-apa makanan.
Kalau kita hari ni kalau tak ada makan, maksudnya kena pergi kerja. Tak salah pergi kerja. Tapi ada dua cara. Kalau kita lemah iman, kita pergi kerja. Tapi jangan yakin kerja yang memberikan kita rezeki. Kita kena yakin Allah beri rezeki. Kenapa penting kita kena yakin Allah beri rezeki? No. Dajjal mari nanti, kerja tak ada, makanan tak ada. Tapi selagi mana ada sebab, kita usahakan sebab. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita dahaga. Kita dahaga. Dahaga, air ada depan mata, tak mau minum. Hak tu bukan tawakan. Hak tu sesat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selagi mana ada asbab, kita boleh guna asbab. Tapi jangan yakin kepada asbab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sambung cerita ni tadi, Sayyidina Ali radhiyallahu an pun bukan pergi kerja, dia pergi masjid ambil air semayang apa semua, masya-Allah. Semayang sunat 2 rakaat. Lepas dah siap semayang, balik rumah. Tanya lagi Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, ada makanan apa di rumah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dijawab, tak ada apa-apa. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu an pergi ke masjid lagi, semayang lagi, lama sikit. Doa lama sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu balik rumah, tanya lagi, ada makanan apa? Tak ada. Pergi masjid lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semayang lama lagi, doa lama lagi, sungguh-sungguh doa. Balik-balik tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tengok Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha sibuk menadah pengisar yang berpusing secara automatik. Pengisar orang dulu ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan macam kita ada mesin, ya. Pengisar hak lama, hak jenis kena pusing sendiri tu. Anak bubuh biji gandum dalam tu pusing-pusing berkeluar tepung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pengisar tu berpusing dengan sendiri, tepung keluar banyak, habis bekas nak tadah. Maka Sayyidina Ali kejut, terkejut dia. Oi, berapa banyak sangat ni, pusing dengan sendiri pula, banyak pula keluar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka dia pun pergi angkat. Sayyidina Ali pergi angkat pengisar tu. Bila angkat pengisar tu, tengok tak ada benda pun dalam tu, kosong. Keluar rezeki daripada khazanah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Iman yang betul. Yakin yang betul. Maka nusrah Allah datang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pendek cerita, dia pergi cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kata, pendek cerita, kalaulah kamu tak angkat, maka dia akan berputar ataupun berpusing dengan mengeluarkan gandum sampai hari kiamat. Subhanallah. Ini nusrah Allah. Bila kita iman yang betul, tawakal yang betul dan amalan yang betul, maka dia mampu menarik nusrah Allah. Kita ada masalah, iman dah tak betul. Faham tak? Amal tak betul. Doa pula sikit-sikit. Lepas tu mengeluh pula. Aku dah berdoa. Bila Allah Ta'ala nak tolong? Memang tak tolong. Dia memang tak datang nusrah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu kisah-kisah dahulu. Saya nak cerita kisah unik anak murid saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 2-3 tahun lepas, anak murid saya ni, budak Afif lah, di tahfiz saya, ayah dia kena diuji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang samsing datang minta wang perlindungan. Ayah dia berniaga, tak ada lah kaya mana pun, tapi alhamdulillah lah tu rezeki tu untuk dia. Tapi diganggu oleh samsing ni sehingga kacau mari rumah minta wang perlindungan. Dah report kat polis, polis pun tak boleh nak buat apa, sebab orang ni orang yang ada nama, orang gangster yang ada nama. Jadi polis pun pening nak uruskan orang ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Sehinggakan mak ayah budak ni daripada duduk Kuantan terpaksa pindah ke negeri lain. Lari balik kampung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi anak murid saya ni duduklah sini dengan saya. Maka saya pun beritahu kepada dia, kepada mak ayah dia, jangan takut, perbaiki amalan. Perbaiki amalan hubungan dengan Allah, maka Allah akan tolong. Dan saya beritahu kepada anak dia, bangun tahajud kat tiap malam, doa kepada Allah, minta Allah tolong. Bagaimana cara? Serah kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak jadi cerita, Masya Allah, terkejut saya. Ya, tuan-tuan pun mungkin tahu kalau saya sebut cerita ni, tiba-tiba esok tu kita dapat berita ada orang kena tembok depan Mega Mall. Ingat tak? Ha. Orang tu lah mengganggu ayah anak murid saya. Ini kata berkat doa. Berkat kita jaga aman, berkat kita doa, tawakal yang betul kepada Allah, Allah selesaikan masalah tu, orang tu mati tu. Kena tembok. Beres. Budak tu hidup lagi dengan saya. Ada lagi dengan saya. Masya-Allah. Inilah pertolongan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di tahfiz saya juga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bulan lepas Allah Taala uji kami bulan 12 minggu kedua. Allah uji kami beras tak ada. Beras habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekolah saya ni tak ada ambil yuran, tak ada belaka. Jadi memang serah kepada Allah. Tak ada apa pun kita doa kepada Allah sampai Allah tolong. Itulah yang saya cuba terapkan kepada anak murid saya. InsyaAllah mudah-mudahan boleh kekal sampai mati. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi minggu kedua ni tak ada beras. Ya, beras dah tak ada. Budak-budak pun tak khabar beras kat kafe habis. Sebab nasi kena masak sendiri. Ya. Lauk kita masak. Ya, nasi budak masak sendiri. Jadi budak pun tak khabar kepada kita hari Ahad tu beras habis. Kita pun duit dah licing, dah beli lauk, dah bajet dah untuk seminggu kita beli lauk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tak ada lah bajet untuk beli beras. Maka pada hari Isnin minggu kedua bulan lepas, nak masuk tengah hari, dia orang kata beras tak ada dah ustaz. Allah, kita pun pening dah lah. Tengok duit dalam poket kita pun tak ada juga. RM10 ada. Adalah RM10. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam bank sokar bawah licin terus. Tapi alhamdulillah hidup. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya tanya orang rumah, beras kat rumah kita ada tak? Orang rumah kata ada, kalau bagi ke dia, kita pula licin. Tak apa, bagi kat tafih dulu. Bagi kat budak-budak boleh makan. Nak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bagilah kat budak-budak boleh makan. Bolehlah makan untuk hari itu lepas pagi, tengah hari dan petang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka lepas asar tu saya pun bincang dengan budak-budak ni, mesyuarat. Mesyuarat. Guna kita nak buat ni. Nak? Beras dah tak ada, duit dah tak ada. Ada dua cara. Pertama, kita boleh minta sedekah. Minta sedekah lah. Ustaz ada seorang kawan anak murid. Saya ceritalah keadaan kepada anak-anak murid saya. Ustaz ada seorang anak murid di Kedah. Yang mana anak murid ni dia beritahu kepada ustaz, kalau ustaz susah sangat, ustaz telefon saya, InsyaAllah saya cuba tolong. Dia kata. Jadi mari dalam hati saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terfikir, aku ni pun duit pun tak ada ni, nak beli beras ni kat budak-budak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terfikir, terdetik dalam hati, nak telefon orang tu, nak kata, abang, pinjam duit ke apa ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk beli beras. Terfikir. Tapi kita mesyuarat dengan budak-budak. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua ialah kita minta dengan Allah sungguh-sungguh. Minta dengan Allah sungguh-sungguh. Maka semua budak-budak ni setuju.
kita minta dengan Allah ialah, budak-budak kata, hak ustaz ni pun goyang-goyang lah ni. Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka bila budak kata macam tu, saya pun buat keputusan, okey, kita minta dengan Allah. Maka kami pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baca Yasin, lepas isyak tu kami sembahyang hajat. Esok ni, esok hari Selasa tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya ada kuliah di Sungai Isak, kuliah tafsir. Jadi saya pun bawa lah budak-budak saya, hak ni hak dua, 4-5 orang ni, budak-budak belajar kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka saya bawa budak-budak saya ni pergi ke Sungai Isak. Bermolek turun daripada kereta tu, saya ambil wuduk, budak saya pun masuk dalam pagar masjid. Ada satu makcik tu, saya dengar suara dia. Dia kata kat budak, salah seorang budak saya, "Eh awak, mari sini sekejap. Pergi dekat kereta makcik, ambil beras." Saya dengar, subhanallah. Budak-budak dengar, iman bertambah. Kami tak minta pun, tak ada mesej. Wallahi tak mesej apa pun. Allah atur. Ini kata bila kita serah bulat-bulat kepada Allah, Allah akan atur. Allah akan tolong kita bila sampai masanya. Bila mana kita harap besar, maka besarlah Allah Ta'ala tolong. Bila kita betul-betul pasrah kepada Allah, maka Allah akan tolong masa itu. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pergi ambil dengan makcik tadi tu 5 kampik beras. 5 kampik beras 10 kilo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buat masuk dalam kereta, simpan. Kita pun mengajar. Ya. Mengajar pupang-pupang-pupang habis 2 jam lebih kurang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis tu dah habis kuliah, tiba-tiba makcik-makcik ni muslimat ni kata, "Ustaz, tunggu sekejap ya. Pakat-pakat belaka ni, ramai-ramai macam ni, lebih ramai daripada ni. Pakat-pakat belaka bagi duit RM10, RM5." Saya kata, "Eh, buat apa ni makcik? Buat apa makcik bagi duit kepada saya ni? Tak tahu rasa hari ni nak bagi duit," dia kata. Saya tanya sekali lagi, "Kenapa makcik bagi duit? Ada orang minta duit ke untuk sekolah saya?" "Tak ada," dia kata. "Saja kami nak bagi, teringin nak bagi hari ni, rasa nak bagi." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dengar tu sebab pasal kita tahu Allah tolong. Allah tolong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka makcik tu bagi RM10, RM20, RM10, RM20, RM10, RM20. Kira punya kira, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dapatlah 1,300. 1,300. Bolehlah buat modal, beli lauk pula. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bermolek nak keluar daripada masjid, ada lagi seorang makcik. Dia kata, "Ustaz, tolong minta budak datang ke kereta je, ambil beras lagi." Ada lagi beras. Orang lain pula. Tadi dah 5 kampik. Dia bagi lagi 3 kampik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kami pun bubuh dalam kereta. Bubuh dalam kereta, saya pun tanya anak murid saya, "Korang ni dah sujud syukur ataupun belum? Tadi hak mula-mula dapat rezeki beras tadi 5 kampik, dah sujud syukur ke belum?" Kereta dah kerak dah. Maka dia kata, "Belum." Kalau macam tu, pergi cari masjid yang berdekatan, berhenti sujud syukur. Maka mereka pun berhenti. Kata, "Ustaz dah sujud syukur dah tadi, masa masuk masjid tadi, semayang sebelum mengajar. Kamu pula kena sujud syukur." Maka dia pun sujud syukur belaka budak-budak ni. Mereka turun daripada masjid. Ni masjid lain pula. Kami semata-mata berhenti kat masjid tu untuk sujud syukur. Budak-budak ni turun daripada masjid. Makcik lain pula telefon, "Ustaz, ustaz dah keluar ke daripada Sungai Isak?" Saya kata, "Duk ada lagi dekat-dekat sini ya. Boleh tak tunggu sekejap?" Dia kata, "Pasal nak bagi sekampik lagi beras."
Berkat sujud syukur tu, Allah tambah lagi. Subhanallah. Ini kata yakin pada Allah. Yakin pada Allah ni, mesti kita kena buat sampailah ke penghujung. Sampai Allah tolong. Jangan ada taradud. Jangan ada, boleh ke Allah tolong? Boleh ke Allah tolong? Memang tak tolong. Ya, insya-Allah mudah-mudahan kita baiki amalan kita, kita buat persediaan iman kita. Iman ni penting, tambah kita duduk di akhir zaman ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ramai orang dah hilang ya keyakinan kepada Allah. Ramai orang dah tinggalkan agama, tinggalkan solat, tinggalkan puasa, tinggal bayar zakat, derhaka kepada ibu bapa dan sebagainya. Kita buat amalan yang baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan hantar nusrah. Last cerita. Dalam hadis ada sebut cerita umat dahulu. Ada 4 orang anak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka ni ada ayah. Ayah dia orang yang kaya. Ada perniagaan yang besar, ada pertanian yang banyak, ya, tanah dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana ayah dia dah sakit nazak, maka 4 orang ni balik jumpa dengan ayah. Dah sakit dah. Belum nazak lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masa tu tengah sakit. Dah sakit, maka 4 orang adik-beradik ni lelaki balik. Yang sulung kata, aku ni memang tak dan nak jaga ayah, pasal kerja banyak. Mana? Jadi kalau setakat nak tolong perniagaan ayah tu, insya-Allah boleh lah. Tapi kalau nak jaga duduk rumah jaga ayah, tak dan. Hak nombor 2 pun bagi alasan, hak nombor 3 pun bagi alasan, semua nak harta. Semua nak perniagaan ayah. Tinggallah hak yang bongsu. Hak bongsu ni kata, anak, kamu boleh ambil bahagian saya. Bahagian saya, kamu boleh ambil. Tapi dengan satu syarat. Ayah ni beri saya jaga. Ayah beri saya jaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka, dia pun jagalah ayah dia. Nak jaga mak ayah yang uzur ni bukan mudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mak ayah yang uzur, duit kena pakai banyak, sabar kena tinggi, masya-Allah. Itulah syurga kita. Kalau Allah Taala uji kita begitu, maka kita buat sungguh-sungguh walaupun mak ayah kita tu hari-hari bebel kat kita. Allah tak nilai macam tu. Mana Allah nilai apa yang kita buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka anak yang keempat ni masya-Allah, dia jaga ayah dia, habiskan duit untuk rawatan ayah dia sampai perniagaan dia bankrupt. Bermulik perniagaan dia bankrupt, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayah dia meninggal. Maka dia kosong. Tak ada duit dah. Habis. Adalah makanan untuk 2-3 hari di rumah. Perniagaan memang dah habis dah. Sepasal tak lepas kursi modal, beli ubat untuk ayah banyak sangat. Untuk berubat ayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka lebih kuranglah ini intisari daripada hadis ya. Saya ambil cerita bagi nampak sedap sikit ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pada malam yang pertama setelah ayah dia mati, lelaki ini bermimpi. Dalam mimpi tu ada orang mari datang jumpa dia. Wahai pemuda, kalau kamu nak duit, esok pergi ke pokok sekian-sekian, gali di pokok tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada 10 dinar emas. 10 ribu dinar emas. Silap. 10 ribu dinar emas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pemuda ni tadi tanya, adakah emas itu berkat? Maka dijawab dalam mimpi itu, tiada berkat. Lepas tu mimpi tu habis macam tu. Dia pun bangun, dia cerita kepada orang rumah dia, isteri dia. Bini dia kata, payahlah cerita berkat, dah tak ada duit ni. Dalam mimpi kabar 10 ribu pergi gali lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, tak apalah, pasal tak berkat.
Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada malam yang kedua dia bermimpi lagi. Kalau mu nak duit, pergi gali, tapi tak banyak, 1,000 dinar emas. Digali. Dia pun pergi tanya lagi, berkat ke tak? Tak berkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dia kata tak mau gali. Bini dia belebel lagi bila dia cerita. Pada hari yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mimpi orang tu beritahu kepada dia, kalau kamu nak duit, galilah di bawah pokok itu, ada 1 dinar emas. Dia tanya lelaki itu dalam mimpi, adakah duit ini berkat? Maka lelaki itu jawab, berkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka esok ni dia pun pergi ambil cangkul, pergi kat pokok tu gali, sungguh ada lah 1 dinar emas. Dia fikir-fikir 1 dinar nak buat modal meniaga pun tak lepas. Anak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, pergi pasar beli barang-barang makan. Jadi dia pun pergi pasar, belilah barang-barang makan. Antara makanan yang dia beli ialah ikan yang besar. Dia beli ikan besar, gendong buat balik. Pikul buat balik rumah. Orang molek sampai rumah, dia suruh orang rumah dia, isteri dia siang ikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana isteri dia siang ikan, dia duduk depan. Isteri dia terkejut. Macam kita lah, abang. Kejut. Maka suami ni berlarilah ke dapur. Buat apa pula? Ni tengok ni. Tengok-tengok, Masya Allah, dalam ikan tu ada 2 permata yang sebesar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebesar telur ayam. Permata yang sebesar telur ayam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dia pun ambil permata tu, sebiji permata, dia pergi pasar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dia pun tanya orang, nak jual. Maka orang kata, tak ada orang boleh jual kat pasar ni. Ini permata mahal sangat ni. Kalau mu nak, mu kena jual dekat sultan, dekat raja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dia pun pergi dekat raja, tunjuk dekat raja. Dia tak tahu harga permata. Maka pendek cerita, raja ni baik, alhamdulillah. Raja ni bawa anak orang yang menilai permata itu. Maka dia pun bagi harga 40 kotak emas yang dibawa oleh 40 ekor keledai. 40 kotak yang penuh dengan emas untuk bayar nilai permata tu. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dia pun jadilah kaya, pendek cerita. Setelah beberapa lama, orang yang ataupun pakar dalam bidang permata ni, dia beritahu kepada raja, kalau ada sebiji lagi ni comel, dia kata. Kalau sebiji ni tak nampak macam comel, kalau ada sebiji lagi ni cantik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka raja kata, kena tanya orang hak jual tu, kok dia ada lagi. Maka buka balik dalam buku file apa semua, cari nama dia, pergi rumah dia, panggil dia, tanya dia, ada tak? Dia kata ada. Ya, maka dia pun datang tunjuk kepada raja. Kali ni dia bijak, dia kata, kalau boleh kali ni, raja tanya dia, harga sama macam dulu juga ke 40? Dia kata, kalau dulu ni saya bagi raja buah harga, kali ni biar saya buah harga. Maka dia buah harga 60 kotak yang penuh dengan emas. Ya, Masya Allah. Berkat dia tawakal kepada Allah, berkat dia jaga ibu bapa dia, membuat amalan yang soleh, Allah tolong dia dengan cara macam tu. Masya Allah. Jadi begitulah hidup kita, buat amalan yang soleh. Di samping itu kita bertawakal kepada Allah, usaha memperbaiki amalan kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala redha dan datangnya nusrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang baik semua datang daripada Allah, apa yang tak baik juga datang daripada Allah. Tapi atas kelemahan dan kekurangan saya, saya minta maaflah kalau ada tersalah bahasa, terkasar dan tersilap ayat dan sebagainya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته